Adi Lazuardi Rahmana, Lurah Seikra Hulu mengarahkan kepada Kepala Lingkungan 16 Kelurahan Seikra Hulu, Kecamatan Medan Perjuangan, Irfan Hadi untuk membersihkan rumput-rumput liar yang gondrong. Di pinggir Sungai Kera, di Jalan Lubuk Kuda dan rumput liar, di bahu jalan dan juga membersihkan rumput liar, di tanah. Irfan Hadi, Kepala Lingkungan 16, Seikra Hulu bekerja sama dengan Mandor Kebersihan Seikra Hulu, Sehat Muda Dali Munte dan Mandor Melati Medan Perjuangan, Eka Elvira Sikumbang mengerahkan seluruh Melati Medan Perjuangan untuk gotong royong membersihkan rumput-rumput liar yang sudah mulai gondrong, di pinggir Sungai Kera Jalan Lubuk Kuda Lingkungan 16, Seikra Hulu, pada Kamis 4 Januari 2024. Dimulai dari jam 10 pagi sampai selesai, kegiatan gotong royong ini diadakan di Jalan Lubuk Kuda tepatnya, di lingkungan 16, Kelurahan Seikra Hulu, Kecamatan Medan Perjuangan. Setelah dibersihkan tidak ada lagi rumput-rumput liar yang ada, di pinggir Sungai Kera Jalan Lubuk Kuda. Irfan Hadi, Kepala Lingkungan 16 Seikra Hulu menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada Sehat Muda Dali Munte, Mandor Kebersihan Seikra Hulu dan Eka Elvira Sikumbang, Mandor Melati Medan. Perjuangan atas kerjasamanya untuk kebersihan di lingkungannya. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Jurnal TV memberitakan.